Tanggal 15 bulan Maret 2021. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di pinggir jalan sebelah Danau Sunter, Jakarta Utara, Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Kota. Ya, beginilah situasinya teman-teman. Dilarang naik sepeda ya. Di sini bisa untuk duduk-duduk untuk melihat suasana Danau Sunter Selatan ini ya. Begini ya, di sana ada kuliner. Ada juga permainan wahana permainan bebek-bebek gitu, bebek dayung. Angkat dayung lah ya. Beginilah jalannya. Ini area dilarang merokok. Dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Nah, inilah danaunya. Sayang sekali tadi saya lihat ada puntung rokok ya. Ada orang sembarangan lagi mancing dan buang puntung rokoknya ya. Kalau lagi merokok itu sebaiknya jangan di sini dulu ya, tahan dulu puntung rokoknya. Kalau misalnya udah udah terlanjur merokok, silakan dikumpul ya, jangan dibuang ke danau ini. Nah, di sana lah ya, ada kuliner-kulinernya sepanjang danau. Beginilah situasinya pada hari Senin, tanggal 15 ya, 2021. Trotoarnya bagus ya. Memang keren Anies ya. Keren Gubernur Jakarta. Dari Ahok sama Anies sama yang lainnya juga keren ya. Nah, di sana ada hotel. Hotel Sunlight, Hotel Matahari Danau, Danau Matahari, Sunlight. Nah, dilarang naik sepeda ya, harus patuhi peraturan dari pemerintah. Dilarang buang sampah ya. Sekali lagi saya bilang, jika Anda membawa makanan yang mengandung plastik, silakan buang sini. Atau organik juga ya, silakan buang sini sesuai apanya, macam-macamnya ya. Macam-macam sampahnya gitu. Itu ada bapak-bapak sedang mancing. Nah, jika Anda mempunyai uang dan Anda dalam
berkunjung ke Jakarta sangat apa dalam waktu lama, silakan menginap di hotel jika tidak ada saudara kalian ya yang tinggal di Jakarta. Ini hotel Sunlight Hotel, bahasa Inggrisnya ya. Mohon maaf teman-teman, sini berisik karena di pinggir jalan ya. Nah, di sini bisa main skateboard air. Itu tempatnya. Bagi Anda yang berani ya, silakan main. Kalau nggak berani, nggak bisa berenang, jangan coba-coba. Ya, sebaiknya kalau Jakarta ini harus gitu ya, revitalisasi tempat rumah-rumah pinggir, apa, warung-warung pinggir danaunya ya. Semoga ada rencana dari pihak swasta atau dari pihak pemerintah ya. Di sini mendung ya teman-teman. Saya datang sini sendirian. Wow, sepertinya itu apartemen ya yang saya zoom ini. Mewah sekali. Pinggir jalan ya. Oh, berisik. Nah, di depan kita ada abang-abang sedang memancing. Lihat. Ada yang nekat berenang ya. Apa ini? Mari ikutin dan nikmatin saja ya vlog saya ini. Mari kita jalan santai di sore hari. Mari datang ke Danau Sunter Selatan ini ya. Silakan cari di map ya.
Dapat belum? Oh belum. Kirain dapat. Untuk Bang Obi Saputra 69, silakan mampir ke sini. Di sana ada hotel. Silakan direview ya. Saya berada di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Kota, Jakarta Utara. Ini ada guiding block untuk orang buta. Jangan khawatir ya. Di sini sudah disediakan guiding block. Ya, kalau misalnya suaranya berisik, wajarkan saja ya guys. Karena kita sedang berada di jalan, di pinggir jalan ya. Nikmatin saja guys. Beginilah sisi sebelah kanan dari saya. Masih gini ya, belum bagus. Tapi danaunya bersih ya, lumayan bersih ya, trotoarnya bagus. Nah di sana ada anak-anak main-main, berenang. Kalau kalian tidak bisa berenang, jangan coba-coba ya, bahaya. Beginilah situasinya ya, hari ini tanggal 15 bulan Maret 2021. Hari Senin.
sini untuk pagi-pagi, bagus untuk jogging ya. Jika kalian kebingungan mau ke sini, silakan naik Gojek aja ya, atau Grab ya. Wah, terbengkalai. Buat racing. Mana orang yang punya ya? Di sini di sebelah kanan, jalur sebelah kanan apa ya, lancar, lumayan lancar. Sebelah kirinya merayap. Ini salah satu taman terbaik di Jakarta, khususnya Jakarta Utara ya. Sini banyak truk-truk karena di sini area industri ya, Tanjung Priok. Macet ya. Wah, lihat lampu merah ya sebelah sini, sebelah kanan ini, sebelah kiri saya ini. Oke, sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jika berkenan di subscribe juga ya. Terima kasih, dadah.